Santo menghasilkan serang Fatur masuk. Cuba lepaskan Kote di sana. Back back. Kembali di sana masih makan 1 2 3 apa open back. Tukui masih dapat selamatkan kembali di sana. Dodi Yuda dia angkat kembali pendek Kote mengatakan kembali satu variasi dan masuk Bang I. Dapat satu penyelamatan Kote angkat dulu. Boom. Open kembali dari Surabaya masih mau selamatkan pelahan. Satu perikan kali ini Cahyo menang berdiam untuk mengamati kembali satu tekanan mengejar satu lucu satu defender is the moment pemainnya diusung lewat bendera kereta salah tiga menanti dari aba-aba Bung Rahim selaku wasit utama yang akan memimpin jalannya pertandingan babak pertama atau riset yang pertama. Kita tunggu saja jalan pertandingan. Pelit panjang sudah dibunyikan menandai pertandingan sudah bergelar. Satu servis sudah dilepaskan lewat satu kombinasi. Masuk membuka satu merah utama lewat anak-anak Vince Jer 1-0. Kita nantikan sudut pandang mata tertuju lewat sang center pengumpan ada Kote kembali menekan diserang Mamet Jupe satukan satu berikan bola maksudnya maksudnya kali ini bukan Jupe diserang juga dilepaskan satu rekor kembali Ben 2-0 Kote benar-benar kali ini akan menjadikan satu servis dilakukan lepas sudah satu rotan bola mengancam kembali Mamet angkatkan kembali satu belakang masuk ini satu menemukan formanya yang terbaik untuk kereta ada Epi nampaknya serang Epi sang kicker kali ini mantel kembali Dodi Yuda lepaskan sudah umpan menyilang ada satukan kembali masih mengancam dan masuk 3-1 beralih sejenak sudut pandang mata kita lanjutkan pertandingan kali ini ada di nomor punggung 10 lewat sang kombinasikan serang Fatur masuk benar-benar mengejutkan satu potensi pemainnya diusung dari bendera kereta kita lakukan dengan satu pukulan jam set masih baru bisa makan kembali mengacam serang Kote akan kembali benar-benar satu kepalan dari serang itu akhirnya dan poin 3-3 sama matikan sama-sama lakukan satu jam shot cukup keras namun sayang kali ini tidak berhasil melewati jaring pita putih kita matikan sama-sama di sana ada Diki Sanca bocah kairan asal Cukilang Suruh kita lakukan kembali satu perjalanan pajak kembali umpakan kembali tipis saja dilakukan Jupe mengangkat kembali Kote angkat ke belakang offside masih baru samakan kembali kini jagoan satu berhasil dengan memuntahkan bola dengan demikian masih ada Riki Sanca 5-3 lakukan satu jangkau biarkan saja kali ini keluar lewat satu penempatan bola kali ini kita nantikan Epi pemain nomor punggung 6 melakukan satu jangkau cukup keras kali ini jatuh jember pertahanan dan serangan dikit saja benar-benar mengejutkan satu es blocker yang cukup tangguh kali ini berhasil untuk menambah poin dengan skor 5-5 Epi kita masih kembali menantikan dari tangan serang Epi lepaskan satu jam gagal tidak poin kita alihkan sudut pandang mata menuju di nomor punggung 8 lewat sang pemain nomor punggung 7 Bang Ipo dari sudut pandangan mata di nomor punggung 7 kali ini Bang Ipo tarikan kembali adegan yang cukup luar biasa masih menekan kembali Kote angkat ke kembali pakan satu rapat baik satu kali kembali terus Bang Ipo ada memat sebelah satu kali libero umpan melalui tiga pada masih mampu selamatkan kembali free ball Jupe yang dituju Kote lepas satu pukulan ada libero mengacam kembali mana back back masuk benar-benar menyulitkan sang libero yang diusung lewat bendera Bujer
berpindah posisi dari posisi 5-4. Kita nantikan dari tangan Cupai, lepaskan Kote di sana. Back. Kembali menembus jantung pertahanan yang dibuat dari tangan seorang Dika. Nanti kita sama-sama lepaskan satu kombinasi Dodi Yuda. Umpan silang menggancam kembali satu spike dan out. Nampaknya keluar. Apa baseball di sana? Latihan kembali. Dika lakukan satu jump shot. Benar-benar kali ini teruji satu kemampuan yang diusung lewat bendera Buncer. Pemain nomor punggung 5, kini ada Sigit. Lakukan satu jump shot. Kali ini dibalas subsidi, diberikan kembali untuk anak-anak kereta. Kita alihkan kembali lewat tangan Mehmet. Pantul-pantul si belang putih, lepaskan satu pukulan. Lepas sudah dilakukan dengan triple dapat kukulnya. Angkat kembali ke belakang, lepaskan back. Satu penyelamatan bola ada Mehmet. Ancaman kembali, lepaskan satu back to overback. Dapat satu penyelamatan bola, Dika. Hanya tersenyum saja melihat sang lawan. Kali ini sedikit repotan untuk menyelamatkan si belang putih. Kembali poin 98-89. Kita nantikan Mehmet. Lepas satu kombinasi, konsentrasi masuk. 10. Inilah dua bendera yang sama dari Cukiran, namun kali ini menjadi sang lawan. Di sana ada Dika dan Mehmet. Kembali sama-sama hancurkan bola Kote. Dika, Diki hancur kembali satu kuih. Satu menyebabkan kembali menyebabkan bola bonus. Di sana masih menekan 1, 2, 3. Open back. Masuk. Satu kesalahan kali ini sedikit terancam. Time out diminta official. Baik, kita lanjutkan kembali satu servis. Mengancam satu tekanan dan gagal dari sang libero. Ini tidak semestinya kali ini dilakukan dari ruang sang penyelamat. Di sana ada Aji. Kita nantikan kembali. Berpindah satu potensi lokal, ada Nana Censo. Lakukan kembali, mengancam 1, 2, 3. Luar biasa. Benar-benar merepotkan lewat jantung pertahanan anak-anak dari Buncier. Ada Manet Senso menekankan kembali, menekankan umpan satu kreatif dari Kote. Masih dapat selamatkan kembali free ball. Adiki Canca menekan kembali free ball play-on. Datang kembali satu free ball. Datang kembali satu ancaman, satu quick. Masih dapat selamatkan kembali. Di sana Dodi Yuda Dion lupakan kembali dari serang Epi. Dan poin 14-8 untuk Gareta. Salah 3. Kembali dari Mehmet. Biarkan pergerakan tanpa bola dinyatakan pelang ataupun keluar. Kita alihkan dari sudut pandang mata tertuju. Kote selesai selam. Dari serang pemain sang center pengumpan Kote. Lepaskan satu clutch. Terima saja dengan sempurna mana overback. Maksudnya Dodi Yuda. 15-9. Terangsur-angsur meninggalkan jarak aman sementara. Pundi-pundi poin bergeser di posisi 5. Ada Dodi Yuda kembali Kote. Akhirnya kembali satu tekanan bola. Upleg. Keluar. Pindah poin 10-15. Kita nantikan sama-sama. Tatapkan sudut pandang mata menuju faktor. Pemain dengan pemain nomor punggung 10 lakukan dengan satu penempatan bola, satu kali kembali. Epi. Benar-benar tangan ajaib dari serang Epi. Beranikan kembali sama-sama. Lakukan satu kombinasi, konsentrasi penuh. Lepas satu kontrol, umpan ke belakang. Mengancam kembali satu perjalanan yang cukup luas dari tangan Jonathan. Kembali dari serang Jonathan, melakukan servis. Batukan lepaskan tuh. Angkat kembali pendek Kote. Mengatakan kembali satu variasi dan masuk bang Ipo. Pindah poin 12-16. Diki Sanca
Kita nantikan dari serang Diki Sanca. Satu servis menerima dengan umpan Mehmet Özbek. Satu tiga berdua. Pietoki. Kembali kita nantikan sama-sama. 17-12. Terhansur kembali serang Tepi. Dapat satu penyelamatan Kote Akadun. Open kembali dari Surabaya itu. Bertambah kembali poin didapatkan dari tangan Bang Ipul. 13-17. Beralih sementara di posisi 5. Kita berikan kembali sang libero Aji. Angkat kembali satu pergerakan. Terjadinya miskomunikasi kembali dari serang Cahyo sang libero. Untuk memperkuat satu gerakan bot. Kita nampak kembali Jube. Lepas 1-2-3 Ipul angkat sekali back back Diki Sanca Udandul menanti kembali Jube menjadi usung dari bendera kereta Salatiga. Pantul-pantulkan siang putih tetapkan sudut pada mata kembali Diki cancarkan kembali lucurkan satu perempatan bola kali ini masih dapat samakan kembali umpan mabuk tinggi lepaskan angkat kembali satu pengaduan dari kebelakang di sana ada kontak lepas 1-2-3 oh masa luar biasa masih dapat samakan kembali umpan tekanan back back Cahyo kembali Ipo angkat kembali kiri kan diri oh masih mau selamatkan play on rally panjang oh sumur cetuk benar-benar mengejutkan berikan satu kekuatan dari serang Jupe satu perdebatan satu perikan kali ini Cahyo menang berduas Dedi Yuda Jupe 21-13 Jupe kembali tipis saja Ipul yang dituju mengajakkan bola namun tidak berhasil diselamatkan pemain dengan karetan nomor punggung 5 Sigit tidak diberikan tangkap dan sudut penerbatan menuju dari pemain nomor punggung 3 Jupe yang diusung bendera kereta lepaskan satu konsentrasi share di shot Bang Ipul yang ditukul kerja sama satu putek nah terjadi kembali satu pelanggaran di tangan Dedi Yuda pindah poin 14-22 kita berangsur kembali lewat pemain nomor punggung 8 Sihab datang kembali satu serangan mengacam Dedi Yuda tekanan datang kembali dan oh nampaknya gagal melewati jari pita putih di Suno 15-22 menanti kembali dari seorang Sihab menekan 1-2-3 Sihab namun kali ini bola berada di tangan Dedi tidak berhasil diselamatkan dan tanah diminta kembali dari kereta kita nantikan sama-sama bola sementara dikuasai dari Tuan Sihab mendatangkan satu servis umpan dapur back benar-benar Dedi Yuda bagaikan menyambar kilat di siang hari untuk menentukan satu poin 23-16 lakukan jump shot cukup keras Bang Ipul terima dengan mudah ada akan kembali Kote lanjutkan kembali holding terjadi satu pelanggaran sepoin 24-16 kembali Jamson dibuang saja kali ini bola jauh dengan demikian kita nantikan sama-sama lewat satu racikan pemain nomor punggung 5 Sigit yang diusung lewat bendera Bungsu GR Rotoh Bapak Siswadi sementara kali ini masih duduk terdiam untuk mengamati kembali satu tekanan mengejar satu berduas namun sayang bola sudah dinyatakan masuk oleh sang pengamat was